Pada tutorial kali ini, kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara meretur barang konsinyasi. Misalkan, dari 30 kaleng susu, formula tadi, kita akan meretur 5 barang konsinyasi tersebut karena terjadi kerusakan pada barang. Untuk melakukan retur konsinyasi, klik pada konsinyasi, klik retur konsinyasi masuk, kemudian tambah, ketik kode SM, hal ini SF, susu formula, oke, kita klik, kemudian pilih. Nah, berapa jumlah yang akan diretur? Misalkan 5. Oke, dengan keterangan rusak. Ya. Supplier Wallsoft. Oke. Saya klik simpan. Oke. Kita tutup. Jika kita lihat pada data daftar item, maka susu formula yang tadinya 20 menjadi 15 karena yang 5 tadi telah diretur.